komplek ini tuh. Di sini padat. Kompleknya banyak orang. Perusahaan garmen terbesar di Kota Batam, bahkan di Provinsi Kepri atau PT Gimli, sahabatku. PT Gimli banyak di sini tuh. Dari ujung ke ujung terlihat motor yang parkir kawannya juga beribu-ribu. Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Rudy Hari Vlog Taramtar. Dan ini kita akan melihat nih suasana di kawasan komplek Tunas Bispak. Di sini terlihat tuh banyak sekali tempat-tempat perusahaan untuk berniaga ya. Di sini ada perusahaan-perusahaan, ada tempat untuk berbisnis, PT-PT. Ini ya terlihat, ini terkonsep modern ya, karena terlihat nih kawasan industri Tunas Bispak yang ada di daerah Batam Center. Kita akan melihat di sini adalah kawasan industri, banyak perusahaan juga di sini. Ini tepat di samping komplek KBC ya. Nanti kita akan lihat ya, banyak para bisnismen, para pengusaha yang beroperasi di kawasan ini ya. Lihat bangunannya juga bagus ya. Jadi seperti ini kondisi yang ada di daerah kawasan industri Tunas Bispak ya. Kawasan ini berseberangan dengan atau bergandengan dengan kawasan KBC. PT-PT dan perusahaan, terlihat nih gedung-gedungnya ini. Ini juga kawasan industri ya. Kawasan industri Tunas Bispak yang ada di daerah Batam Center. Sepertinya para karyawan sedang beraktivitas dalam gedung. Di sini ada juga nih PT Kuang Fai Manufacturing tuh. Jadi di kawasan industri Tunas Bispak ini juga berseberangan ya, bersebelahan dengan kawasan industri Tunas. Tuh. Nah ini masuk di tuh. Kawasan industri Tunas Bispak dan kawasan industri Tunas Pak. Jadi dua komplek ini bersebelahan ya. Tuh banyak juga karyawan-karyawan tuh. Yang hendak beraktivitas. Di depan ini adalah memasuki kawasan industrial Tunas Park ya. Dimana di kawasan ini terdapat perusahaan garmen terbesar yang ada di Batam, mungkin bahkan di Provinsi Kepri ya, karena ribuan karyawan beraktivitas di PT ini. Ini namanya ini PT Gimli ya sahabatku ya. Terlihat ini perusahaan garmen terbesar di Kota Batam, bahkan di Provinsi Kepri atau PT Gimli sahabatku.
PT Gimli banyak di sini tuh. Dari ujung ke ujung terlihat motor yang parkir kawannya juga beribu-ribuan ya. Dan di sini ada yang masuk pagi, siang ataupun malam ya. Terlihat ini kawasan Tunas Industri ya sahabatku ya. Yang ada di daerah Batam Center. Dari PT Gimli dari ujung ke ujung. Salah satu perusahaan garmen terbesar di kota Batam, bahkan bisa dikatakan provinsi ya, provinsi Kepri mungkin. Oke, nih di Tunas juga ada PT Indo Kreasi Grafika, juga ada PT Sri Indah Bintang Asia Usaha, ada PT Global Packing Batam, ada PT Sri Indah Aluminium, tuh ada PT Rest Precision ya, ini ada PT AOHI Teknologi Indonesia. Oke, itu udah ada PT SPV Internasional Indonesia ya. Jadi tadi sekilas kalau ini kawasan Tunas Industrial Park Batam Center. Jadi nanti kita akan lihat nih salah satu komplek KBC. Jadi kawasan Tunas Industrial Park itu berada di jalur nih, di sini ya. Oke sahabatku, nih kita akan masuk ke komplek KBC ya, di mana komplek ini merupakan komplek pusatnya bisnis tuh. Di sini pusatnya bisnis dan kuliner ini. Terdapat ada Morning Bakery, salah satu tempat kongkoe yang sangat ramai dan terkenal di daerah Batam Center ya. Morning Bakery KBC. Tuh, tempatnya santai ngopi dan lain sebagainya tuh. Dan di sini juga ada kuliner. Rumah makan Padang ya tuh. Dan sana ada Mita Rempa juga sahabatku tuh. Mita Rempa KBC. Jadi yang ingin menikmati kuliner, Mita Rempa bisa datang ke komplek KBC ya tuh. Ini kalau malam ramai guys ya. Ramai, di sini banyak kuliner-kulineri yang disajikan tuh. Ada Rumah Li, lapak dari kuliner, aneka olahan kuliner unggulan tuh. Di situ ya, kita akan telusuri kompleks ini ya guys ya. Nah, ini namanya komplek KBC ya sahabatku ya. KBC, jadi banyak aneka kulineri yang tersedia di daerah KBC ini. Banyak aneka kuliner juga tempat bisnis ya. Di sini banyak juga perkantoran. Tuh, kita akan telusuri. Di sini pusatnya kuliner dan bisnis ya, perkantoran sahabatku. Ini komplek KBC. Komplek yang ada di daerah KBC ya, kita akan putarin, telusurin komplek ini ya tuh. Di sini padat kompleknya,
banyak orang yang menempati kuliner dan juga pusatnya perkantoran ya sahabat. Jadi tadi ya sekilas ya beberapa tempat komplek yang kita telusuri. Ada komplek industri Tunas Bispak, ada juga kawasan Tunas Industrial Park, dan juga ada komplek KBC di daerah Batam Center. Jadi buat sahabat-sahabatku, itu dari ya sekilas ya, ingin mengetahui daerah Batam Center tadi sudah kita telusuri. Jadi buat sahabatku yang sudah menonton, aku ucapkan terima kasih. Yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas, tetap semangat. Ini juga di sini ada mobil samsat keliling ya. Jadi warga Batam Center yang ingin membayar administrasi perpajakan tuh bisa di mobil keliling samsat ini yang ada di daerah KBC. Oke, buat sahabat-sahabatku sekali lagi terima kasih yang sudah menonton. Yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pantengin terus channel ini karena akan menyajikan seputar kota Batam, baik itu jalur-jalurnya dan lain tempat lain-lainnya. Oke, terima kasih. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.